Hadiah yang paling besar sebuah persahabatan adalah jalinan kekeluargaan. Memimpin di dalam kegelapan, memapah di kala lumpuh, memaafkan dalam kesilapan. Namun, dunia seperti kaku. Selepas mendapat berita HIV itu, menjauhkan diri adalah satu-satunya pilihan yang ada. Ketentuan Tuhan mula dipersoal. Seakan hilang segala pegangan selama ini. Kerana gaya hidupnya yang tidak sihat, keadaan badannya mula memakan diri. Berita dari doktor tentang hayatnya yang mungkin tidak lama lagi benar-benar menampar jiwanya. Aku fikir kali ini dia akan mula menerima. Tapi aku silap. Malah ego dan paranoianya semakin menebal. Akhirnya aku berhenti berharap, memberi ruang supaya kekosongan itu akan mengubahnya. Sekali lagi aku tersilap. Apabila semuanya sudah terlambat, dia pergi dulu. Nukilan arwah yang diwasiatkan menjadi penghubung antara kami. Dia tidak pernah sesekali pun membenciku kerana HIV hanyalah virus. Tetapi dia takut kehilanganku kerana dia sebatang kara. Dia cuba untuk menerimaku, tapi apakan daya, dia hanya manusia biasa yang penuh rasa sangsi. Penyakit yang tiba-tiba menyerangnya betul-betul menyukarkan lagi keadaan. Dia putus harapan sekelip mata. Dia menyesal tidak dapat berbakti ketika aku memerlukannya, bersikap kejam walau aku tetap setia bersahabat. Aku cukup tahu perjalanan akan menjadi lebih sukar selepas ini. Tapi aku belajar satu perkara. Dunia perlu masa untuk menerima orang sepertiku. Kerana manusia takut kepada apa yang mereka tidak tahu. Ketidakpastian. Saya Azmi. Saya telah dijangkiti virus HIV dan saya masih berjuang.